pertama Liga Super 2016 dan bertemu lagi hari ini. Sudah pastilah kita ingin melihat sesuatu yang menarik, terutamanya daripada pasukan Pahang sendiri. Dan akan memerangkap barisan pertahanan lawan. Itu yang akan mereka cuba lakukan. Ahli, satu cross, terbuka, gol! Cukup mudah sebenarnya. Satu pertahanan ini. Ya, satu menarik ya dilakukan hantaran pendek dan Mahali Jasuli berjaya untuk menggelecek Syahrizan, dan satu hantaran chip yang cukup tepat ke arah Lucero. Lucero ya, Lucero membuat tandukan itu, satu finishing yang cukup mudah bagi beliau dan memberikan gol pertama buat pasukan JDT pada malam ini. Boleh dianggap sebagai free header sebenarnya, Akmal. Tidak ada, walaupun ada sedikit asakan, tetapi hantaran pujian harus kita berikan. Raya Diaz. Kita lihat bagaimana larian yang cukup pantas Amirul yang mengawal sekarang ini, yang cuba menggerakkan serangan, tetapi sayang sekali. Ah, itu dia, hampir-hampir lagi dapat menjaringkan gol yang kedua. Dan ini satu lagi hantaran jauh, tidak offside, satu keadaan yang agak menarik, tetapi kepantasan Nizam Tarmustakan ini nampaknya tidak dapat meneruskan permainan. Oh, satu percubaan yang agak menarik, kencang sebenarnya. Tarik sebenarnya, beliau cuba mengarahkan. Oh, satu lagi kedudukan bahaya, gol! Melalui counter attack yang cukup. Dua perempuan ini, kita lihat gerakan satu dua yang cukup menarik. Dan Pacero mampu melihat di manakah kedudukan Diaz, dan Diaz untuk buat hantaran menolak masuk dengan cukup baik untuk gol kedua JDT. Itulah understanding ataupun the combination of the two Argentinians untuk menewaskan. Sepenuhnya pemain di dalam kawasan penalti, kita lihat hantaran Mahali yang cari pemain yang telah tidak ada pemain yang mengawal Marcos Antonio di bahagian belakang. Ini perlu dielakkan oleh pemain Pahang kerana kesilapan dalam kotak penalti pasti akan dihukum, seperti yang kita lihat Marcos Antonio yang menjaringkan gol ketiga dalam separuh masa pertama ketika ini. Jadi begitulah apa yang dilakukan oleh Mahali Jasuli malam ini. Dalam perlawanan ini, pujian harus kita berikan pada beliau. Formnya begitu baik sekali nampaknya malam ini. Dan walaupun corak permainan gerakan ya, tidak ada pemain buat support. Itu yang menyukarkan beliau untuk buat hantaran. Lucero! Ha! Itu dia, baru saja saya sebut. Beliau berjaya menyempurnakan dengan cukup cemerlang. Kita lihat sekali lagi lorongan yang cukup kebas daripada Diaz. Dan lihatlah bagaimana finishing yang dilakukan oleh Lucero. Kombinasi dua pemain ini cukup berbahaya. Mas gerakan yang dilakukan oleh Diaz sekarang ini, masih lagi ya mengawal Diaz. Ada ruang yang menarik Diaz. Gelicikan yang ada pada beliau menewaskan hampir 3 pemain pertahanan dan melakukan satu chipping yang cukup sempurna, memberikan gol kelima pada malam ini buat pasukan JDT. Jadi itulah kehebatan yang dipamerkan oleh pemain ini. Dia dianggap sebagai penggerak sebenarnya. Satu lagi hantaran, ada ruang yang agak menarik bagi Pacheco. Wah, sayang sekali. Oh, bola sudah pun terkena. Azli Mazlan. Ya. Sepakan penjuru, Amri. Satu tandukan, gol! Sambungan yang cukup mudah. 6 dan juga hat-trick buat Diaz pada malam ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana Diaz begitu yakin, begitu mudah sebenarnya untuk melakukan sentuhan ataupun connection bagi melakukan sentuhan penyudah itu.